angkotnya wis mengisi dik sepanjang jalan iki isine surganya para laki hidung belang. Oke, malam ini kita akan mengajak Anda semuanya melihat suasana jalan-jalan di Denmark itu kalau menjelang malam kayak apa ya, coy. Kayak ngopo bentuknya. Kayak ngopo kondisine. Ayo ikuti terus. Aduh, lampu merah, coy. Kita taati peraturan, coy. Kita harus taati peraturan. Lampu merah harus berhenti. Ini waktu menjelang malam, coy. Waktu menjelang malam dan pokok seperti ini, coy. Bukti cantik lewat, coy. Jadi Jakarta itu dari pagi sampai pagi lagi pasti ramai. Gak ada kata Jakarta sepi, itu gak ada, coy. Banyak umat manusia di Jakarta pada lalu-lalang mencari nafkah siang pagi sampai malam pagi lagi. Suaranya menggelegar tuh. Oke. Jalan layang pesing.
jalan layang pesing. Aku maju sini nih tempatnya para ladies ya. Kita duduk inggo nih, tapi nih ya ini ki kayak ini urung metu. Urung ana sing nongol ya nih. Waduh. Salah jalan aku. Tempatnya kene iki cok, surganya para lelaki hidung belang ning kene iki cok. Iki warung-warung iki nggone cok. Bayangkane wis bengi sithik sepanjang jalan iki isine surganya para lelaki hidung belang. Kene iki tempatnya. Wis pokoke ra tak sebut ning nggone ngendi sing jelas sepanjang jalan iki lah Jakarta Barat. Nah, ini jelas Jakarta Barat, cok. Ya ini kurang rame, kok nembengi rata rame. Cuma nembengi aku rawani, cok. Masalahnya kok kamera bahaya. Bahaya nembengi kok kamera. Serem lah. Kayak gini lah warung-warung ini gitu, ikut gun-gunan ini gitu. Sampai toko muar pono ijin tuh. Ini gitu, nah pusatnya yang ini gitu kok kono. Guys, CSN loru ini, gunung-gunung kui. Aduh. Saya nak siji cok.